Kemudian Muhammad Abdul Aziz, akhirnya Turi dan Goji Farensi. Wadah Darwa namanya berada di posisi yang kelima. Saudara-saudara sekalian, lepas melewati tikungan pertama dengan sempurna, kali ini harus kembali tergeser oleh Muhammad Abdul Aziz. Saudara-saudara sekalian, posisi yang ketiga, tepat di belakang dari pala akhir. Luar biasa, benar-benar sekalian. Apa kita perhatikan kepada pergerakan dari Muhammad Abdul Aziz yang saat ini masih bertahan di posisi yang terbaik. Malah hasil Goji Paheji asal Lampung, Bencana Dharma, Putra Purnama Alam, Nasna Ibu, Putra Pernisinya, Pernisinya, Posisi ada sesuatu berbahaya pada tempat kecelakaan ada berlaku kepala buat kita. Coba sudah bertarung sebanyak 3 putaran yang masih menempatkan Muhammad Abdul Aziz berada di posisi yang terbaik. Empat putaran terakhir kali ini adakah pergerakan dari Bapak Eropa yang paling mencoba adalah 30 Jogja Negara kekuatan yang sangat luar biasa lagi di dalam kawin tanpa dirinya bersama Destinasi Stasiun, maka Destinasi Stasiun juga kembali bergeser oleh Gizi Solan Halim. Saudara-saudara sekalian. berbicara antara mesin jurus kira, kemudian ada mesin nafas bio, dan sekali, namun masih berada di kontrol yang cukup baik. Di sisa dua putaran terakhir, pergerakan dari putra putaran alam yang sudah berhenti tanpa jujur. Di sana ada satu kesalahan sekali menjatuh. Setelah seterusnya, jatuh tanpa jujur diatur. Kali ini, masih terus berbaju, putra putaran alam. Lalu merebut posisinya yang sempat di tempat tiga kali ini Kira juga kembali tergeser oleh bisi selakawi. Bisa gantiakan apakah satu pembalap wanita yang saat ini berada di posisi yang ketujuh bakal berangkat ke posisi kelima terkait dan Muhammad